Tinggal di mana? Situ di Kendal Mas. Udah lama ya, cukup ya? Saya? Iya, disini. Disini baru 3 bulan. Berarti rolling ya? Sebelumnya di mana? Di sini, Star. Di jalan Tepunggan. Kemudian nomor satu apa kosong bawahnya? Kosong bawahnya. Alas lagi ya? Ya? Nanti keliling aja pendek begitu kan? Ya? Pendek seperti begitu keliling aja terus di atas terus pendek juga. Maksudnya? Maksudnya semuanya di atas nih mau dipendekin, pendekin kayak gitu. Ya. Gitu. Ini dikurangnya aja kan? Iya, maksudnya enggak, dipendekin juga. Pakai nanti pakai sepatu langsung aja. Mana? Langsung habis kan? Iya, habis. Pakai itu apa? Pakai sepatu yang paling apa? Nomor 4. Iya, 4 kan. Iya, yang maksudnya terbesar ya, terbesarnya sepatu terbesar ya. Ini bahan nomor 5, 6 ada. Ada ya? Ya coba ya, tema yang mana ya, mana? Ini nomor 5. Ya. Nomor 6. Ah ya boleh lah itu yang nomor 6. Coba tes dulu nomor 6 kalau masih panjang. Ya langsung habisin aja pakai itu.
mantap. Lagi nyisir-nyisir kan? Nah, iya. Saya juga jarang nyisir soalnya. Jarang pakai minyak rambut. Iya, rambut sampai karena pasti biar kelihatan. Iya. Saya ini padahal paling malas pakai minyak rambut, tapi tetap aja uwanan. Aduh. Kurang gizi kayaknya ini. Ya kan? Kurang apa biasanya tuh, Mas? Kok gitu, Mas? Hah? Menurut pengetahuan sampean kurang apa kalau cepat berubah masih umur begini? Hah? Kayak ano, minyak rambut gak pernah kan? Jarang, saya paling malas pakai minyak rambut itu. Saya itu minyak rambut, obat itu paling malas saya. Kalau gak darurat itu, saya malas yang gitu-gitu kan. Saya maunya yang alami. Enak juga kalau tukang cukur dapat begini kan, cepat kan, nggak repot. Aslinya dari mana, Mas? Saya asli Bima. Oh, Bima ya? Iya. Kelihatan sih. Saya juga punya teman Bima. Margambojo, bukan? Hah? Margambojo. Kenapa itu? Kan ada marganya, ada Mbojo atau apa. Iya, Mbojo. Mbojo ya? Sudah berapa lama tinggalin Bima? Gimana? Tinggalin kampung Bima berapa lama? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Pertama merantau kemana? Merantau di sini sih. Oh, langsung ke Samarinda? Iya. Tinggalnya di Rojana. Oh, Rojana? Jauh ya? Ya, lumayan. Ada sejaman itu naik motor? Hah? Ada satu jam? Sudah. Nggak sampai 20 menit kalau nggak sampai kalau cepat kalau lagi kalau macet ya tinggal sama keluarga ada keluarga ada keluarga ya tinggal sendiri tapi dekat sama keluarga. Oh, kos ya murah kayaknya kosan di sana ya. Ada yang murah ada yang mahal. Oh, yang murahnya berapaan di sana? Murah itu kayu itu sudah 300-an kalau yang kayu kalau tetap itu 500-an ada yang 600 ada. Sebetulnya kalau mau tinggal di rumah itu yang enak itu ya kayu. Kayu kalau saya sih bandingin ya. Tapi anu kalau kayu itu banyak tikusnya. Banyak tikus. Ah sama aja yang penting pasang ini racun. Belikan racun itu nah yang keras itu. Jadi pasang aja dia mati di lubang. Dia makan ini dia apa namanya dia estafet dia pindah. Diracun dimarahin sama orang lagi. Iya kan? Iya. Anu orang kan dia mati itu takutnya mati di dalam. Ya sumur bahaya.
lemari. Oh enggak, matiin. Dia enggak begitu dia kalau ini, dia cari air, kepanasan dia. Jadi racunnya itu yang keras. Yang patangan itu kan. Jadi dia matinya panas, terus dia cari itu, cari air dia. Makanya dia masuk lubang. Di Bima sudah mahir memang mencukur ya, di Bima ya? Belum? Saya? Ya. Belum kalau di Bima, masih angkat pakai gunting ga? Oh, gunting. Tapi sempat ini ya, sempat nyukur juga sana? Enggak, nyukur ke mana di sini. Oh, nanti di sini baru ini ya? Nah, di sini baru. Dulu tempat ikut kursus juga sih di. Ikut apa? Kursus? Berarti ada sertifikatnya? Ada. Berapa lama ikut kursus? Satu bulan ya. Itu artinya kan buat ini ya, buat legalitas ya. Maksudnya syarat lah ya. Memang usaha cukur ini tidak ada matinya nih karena ya. Orang tidak bakalan seperti ini, tetap aja cukur kacung. Iya. Tetap nyari, nggak mungkin nyukur dirinya sendiri kan? Ya, langka itu orang bisa nyukur dirinya sendiri. Ketarik kan? Enggak. Enggak. Kalau pendek enggak. Kalau masih panjang ya. Enggak apa-apa. Masih sudah pendek. Kalau masih panjang makanya jadi menjepit. Mahal itu ya, yang dapat kayak itu dapat kabel. Ya. Mahal itu yang begitu dapat kabel. Ya, mahal. Pakai baterai. Mahal itu. Iya kan? Ya, ada tuh. Yang murah itu cepat betul bunyi, woi. Longgar itunya, longgar perakonya. Berapa saudara di Bima? Di Bima 7. 7 ya? Anak berapa sampai? Saya anak ke-4. Enak sih merantau kalau sudah anak ke-4. Sudah ada yang di atas-atas sih. Berarti yang lain di kampung semua ya? Ya. Merantau juga yang lain? Merantau. Dulu di sini ada orang. Oh, dia Malaysia ya? Kerja sawit? Gak tahu karena sudah ada kabarnya sudah lama. Waduh. Gak tahu. Sudah berapa tahun juga. Ini bekas. Iya, bekas peluru dulu itu. Bekas apa? Bekas ini. Bekas ini apa namanya, gak tahu di kenapa dulu. Dilempar kalik.
nanti tipisin aja, nggak usah dikeruk ya. Nggak usah dikeruk, nanti nggak usah dikeruk. Ya, nggak usah disilek.
Sudah kan? Ya? Sudah kan? Oke sudah. Kalau cukur, tukang cukur sudah bilang oke sudah itu. Karena matanya tukang cukur itu lebih awas dia. Ya di apa namanya, di bersihin aja banyak tuh kan yang itu jatuh-jatuh. Ya? Di kepala itu. Maksudnya di, itu di kerop hanya pakai itu. Maksudnya disikat kepala. Ya banyak itu. Ya biasanya banyak tinggal kan. Itu jenggot bisa minta tolong dikerok ya pakai sepatu yang kecil itu ya. Apa itu? Hah? Batu apa? Ini batu anu. Apa namanya? Buat yang berpijak. Oh, mental. Ya. Mental ya? Ya, mental. Jadi kepala dingin ya? Baru kali ini saya dikasih mental itu. Oh. Biasanya kan minyak. Enggak, iya, tapi bagus lah. Enggak bagus ya, anu tuh lah. Macam kan? Iya, macam-macam sih orang kan. Oh iya, mentor. Nyamannya kalau orang pintar mulutnya.
Waktu kursus diajarin juga gini mas ya? Nggak terlalu sih, ikut-ikutan teman aja sih. Oh, otodidak aja ya? Iya. Tapi enak ya? Woi, terasa badan tuh terasa hangat. Ini pertama kalinya saya dipijat pakai mentol ini. Wah, enak memang. Dingin kepala. Langsung ngantuk. Lembek banget otot badan saya ya? Hah? Lembek ya? Terasa lembek ya? Aduh, aduh. Ya. Namanya. Ini nanti saya masukin di channel YouTube saya nih mas, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nasruddin TV. Siapa? Nasruddin TV. Nasruddin TV. Ya channelnya. Nanti nonton aja. Ya itulah teman-teman yang sekitar Samarinda. Kalau mau datang ngurut, datang nyukur terus ada pijatnya seperti tadi, datang di mana nih mas? Pangkas rambut apa namanya nih? Borobudur 3. Borobudur 3 di mana alamatnya? Di Jalan Bungkomo. Alamatnya sedang. Oh. Coba di sini mas. Oke, teman-teman silakan tekan tombol subscribe channelnya Nasruddin TV. Oke. Ayo mas. Bantu mas. Hah? Ayo teman-teman ngomong di sini. Silakan tekan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe channelnya Nasruddin TV. Nasruddin TV. Oke. Salam buat teman-teman di Bima ya, okay. Yang YouTuber Bima yang nonton, jangan lupa. Ini dapat salam dari teman kita, siapa namanya? Tasrif. Namanya Tasrif, asal Bima di yeah. Kota Samarinda. Oke, okay, terima kasih ya mas Tasrif. Yeah.